Itulah dua buah video memaparkan, kereta bernombor pendaftaran Singapura dirakam memandu secara berbahaya dan hampir menyebabkan kemalangan. Menerusi video pertama dapat dilihat, sebuah kereta dirakam menukar lorong tanpa mempedulikan motosikal yang berada di belakang. Di dalam video kedua pula memaparkan kebodohan seorang pemandu yang dilihat memandu dengan laju dan kemudiannya menukar lorong secara tiba-tiba tanpa mempedulikan kenderaan lain, seolah-olah jalan tersebut adalah milik bapaknya.